still alive. Okay. Tingginya saya terjun tu. Mana senjata saya? Nasib masih ada lampu waktu. Oh, seramnya. Nak buat macam mana? Nampak air terjun sana tu. Kenapa dengan air terjun? Di situlah tempat terakhir saya nampak Nona Katara. Di air terjun tu kah? Iya betul. Berenang tuan. Boleh ya, masuk tuan. Ya dalam ni. Sebab saya yang masuk dalam balik tuan. Buat apa ni? Ada apa dalam? Gelap lah dalam tu. Didi, kamu boleh tunjuk ke jalan dalam? Mari, mari. Hello, anybody here? Wih, tikus. Hai, takkan takut tikus. Macam mana dia boleh masuk sampai sini? Ini tahu juga lah punya makanan. Kamu sendiri terkejut ada gua di dalam ini. Takkan tempat kamu. Daripada sana, daripada atas sana. Gelapnya tempatnya. Tak mungkin kata Rama masuk di dalam ini. Halo? Kamu tahu kan dia nakal? Halo. Tapi adakah dia berani nak tinggal dalam ini seorang-seorang? Tapi dia berani kan nak jalan seorang-seorang? Di luar tu mungkin lah, tapi di gelap ni. Jalan ni menuju ke mana? Ada satu laluan. Dulu orang buat mining di sini, tapi ditinggalkan. Mari kita tengok. Kamu seperti tidak perlu tunduk lah pendek. Tak kenanya. Takkan kenanya atas ni. Kepala kamu. Takut tuan. Sini ya jalannya. Iya. Saya bawa Nona Katara masuk daripada sini dan keluar melalui air terjun tadi. Kamu bodyguard Katara kan? Iya tuan. Abangnya ada keluar mencari kah? Dia ada suruh orang-orangnya. Takkanlah tak ada tuan. Masih tidak jumpa kah? Iya betul. Baik, saya mungkin akan pergi satu tempat yang saya pernah pergi dengan dia, dengan Red Poncho. Kamu semua mau ikut kah? Tempatnya agak jauh sedikit ya. Ke mana tuan? Ais, tempat persembunyian kita orang.